Nampaknya pelakon kontroversi Ikram Dinsley buat hal lagi. Kali ini dia didakwa cuba memesongkan akidah diri sendiri dan orang ramai khususnya golongan muda. Susulan itu, pendakwah bebas Pius Said meminta Ikram segera mendapatkan rawatan daripada kerohanian dan akidah. Emstar menghubungi Ikram bagi mendapatkan penjelasannya berhubung isu sensitif tersebut. Okey, soalan yang simple pertama nak tanya, Ikram Dinsley sihat ke? Ada apa-apa sakit? Sebenarnya dah mati. Sebenarnya dah mati. Dah mati. Dia dah mati. Tapi kembali kejap. Sebab apa? Sebab benda ni adalah satu proses di mana saya rasa nak sebut sihat tu saya rasa tak. Alhamdulillah jugalah. Nak kata sakit tu pun alhamdulillah. Sebab bagi saya, dalam keadaan sekarang ni, semuanya tak sihat, semuanya sakit. Okey, di mana Pius Said ada buat ulasan lah. Dia kata itu dapatkan rawatan kerana akidah. Kiranya dia kata macam okey, mungkin ada problem dengan akidah. Kita nak tahulah apa motif Ikram Dinsley untuk buat live tersebut bersama dengan remaja tu dan mengeluarkan statement, sembahlah aku. Saya rasa saya wajar letakkan diri saya sebagai wakil kepada watak dalam live TikTok tu eh. Saya rasa benda ni saya boleh jelaskan walaupun saya tengok juga live tu pada awal sampai ke akhir kan, sebab saya sendiri yang wakilkan lah kan, watak tu. Jadi apa saya kata kat sini, tak adil sekiranya durasi yang seminit berpuluh saat itu dipetik daripada yang berjam sejam lebih punya duration, dijadikan satu bahan untuk dikatakan teguran yang macam mana yang diperkatakan kat sini, teguran yang atas syariat Islam ataupun atas kehendak nafsu yang mengatakan salah ni kan, ataupun teguran yang mengatakan kita kena buat ni supaya anak muda tak rosak akidah. Maaf cakap eh, anak muda memang dah rosak akidah, bukan anak muda saja, yang tua pun dah rosak akidah sebenarnya. Dan sekiranya kita renungkan balik semula dari segi video yang untuk temu buat antara apa live saya dengan Radir Asyam tu, dia dah menghujahkan apa yang saya nak sampaikan. Allah ni memang wujud, tapi itu tak boleh nak nampak semua. Bagi saya itulah jawapan yang saya dapat. Sebab tu saya cakap balik, sembahlah aku. Saya tak cakap sembahlah Ikram Dinsley, tak ada. Sebenarnya saya tak nak panjangkan, tapi oleh kerana telah akan membabitkan mama saya, akan membabitkan family saya yang mereka mungkin tension, stress, semua orang tengah stress. Saya rasa saya dah buat rawatan dengan diri saya, duduk kat rumah dah lama dah dengan pasang zikir, semua dah tahu. Tapi saya rasa pada mereka yang selama ni tak boleh dikurung, tiba dikurung, mereka yang perlu ambil rawatan. Sebab mereka terlalu sibukkan orang tanpa usul periksa. Saya pun tak tahu apa yang sebenarnya dia nak, macam pergilah, tolonglah jumpa dia, kawan-kawan semua. Dia perlukan rawatan, dia ada jin lah dalam diri dia. Oh, dia perlu sakit lah, dia ada mental illness. Saya rasa kan orang yang terlalu sibuk sangat salah orang dia ada masalah mental. Okey, berhubung dengan watak Ikram Dinsley dalam live tersebut, kenapa tidak muncul dengan Trump yang ada depan saya sekarang? Buat apa? Sebab saya tak nak. Saya tak nak jadi celebrity. Saya tak nak dipuji, saya tak nak dipuji. Saya tak nak gunakan platform sebagai celebrity di mana anak-anak muda rasa idola, icon. Saya tak nak. Sebab saya tak nak rasa sehebat. Saya nak jadi sebahagian daripada anak muda. Saya boleh kata kat sini, saya pun tak nak kata Pius Said salah. Pius Said salah. Saya terima kasih kepada Pius Said kerana anda adalah pengantaranya untuk Allah tunjukkan bahawasanya bukannya orang yang ada ilmu agama tinggi tu nyata tentang semua apa dia buat benar. Okey, tapi bila ada menerima komen daripada netizen, ada yang kata Ikram Dinsley mungkin tak diberi perhatian, mungkin dah tak ada nama, lepas tu dia menggunakan platform dia muncul dengan watak yang lain untuk meraih perhatian. Orang kata publicity murahan. So komen daripada Ikram macam mana? Memanglah publicity murahan di zaman PKP ni, pandemik ekonomi, kena bijak atau strategi pembaruan. Kalau kata sekiranya kata media sosial tak diperlukan perhatian, pergi korek kubang, buat dia lahat, duduk diam-diam. Yang bercakap yang nak perhatian pun, yang komen tu bukan nak perhatian juga. Dan saya minta maaf sekali lagi, minta maaf pada bukan pada siapa-siapa lah, tak hilang. Dan sebab, jangan risau, dosa ataupun khilaf kalian terhadap saya, saya dengan ikhlas jiwa saya, insyaAllah, saya maafkan.